Pemirsa harus tahu ya, tadi janjiannya harusnya aku yang ngomong duluan loh. Tiba-tiba dia langsung nyaut aja. Aku kan cuma ngomong menyapa. Oh iya gak apa-apa ya. Oke, pasti silakan kamu yang cerita pemirsa. Sekarang. Ada berita apa Rian Ibra? Ini beritanya dari seorang laki-laki yang baik-baik saja walaupun single sampai dengan sekarang pemirsa ya. Oh, single sampai dengan sekarang karena terlihat lama sekali jomblo gitu. Bener, ya. Belum ada rencana menikah. Ternyata Elo akan segera menikah tahun depan dengan seorang perempuan bernama Aureli Muraman. Oh ya, ini pacarannya kapan? Pacarannya udah 1 tahun sampai saking seriusnya. Ini dari tahun lalu juga sempat dibilang mau nikah, tapi belum mau nikah-nikah aja. Tapi kali ini akan segera menikah. Kita lihat berita bahagianya seperti apa. Dibuatin lagu nggak ya? Selamat tinggal. Loh kok? Kok selamat tinggal? Oh iya. Meski jarang tampil mesra di depan publik dan layar kaca, namun hubungan pasangan selebritis Aureli Moremans dan Elo nampaknya sudah semakin serius saja. Bahkan keduanya kerap tampil mesra, hal itu pun terlihat di beberapa postingan di media sosial Instagram masing-masing. Mengingat sudah 1 tahun lebih menjalani hubungan asmara, rupanya Aureli yang dikunjungi kemarin mengaku sudah memiliki rencana untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan di tahun depan mendatang. Iya, pacaran udah cukup lama. Kalau rencana nikah, belum ada tanggal sih. Maksudnya belum ada rencana yang gimana-gimana. Doain aja deh. Tahun depan lah, tahun ini kan tinggal dikit. Ya lah, tahun depan mungkin atau tahun depannya lagi, belum tahu. Belum lalu. Emang biasa aja, belum ada yang gimana-gimana. Tahun tentu bukan waktu yang singkat dalam menjalin hubungan. Maka wajar saja bila Aureli sudah yakin akan pilihannya untuk segera mengakhiri masa lajangnya bersama kekasih tercinta. Meski begitu, Aureli mengaku belum membicarakan niatan keseriusan hubungannya bersama Elo dengan kedua orang tuanya. Lantas, apakah orang tua Aureli dan Elo sudah saling mengenal dan bertemu satu sama lain? Belum dibahas ke situ kok. Orang tua gak saling kenal, aku kenal sama keluarga dia kenal sama keluarga aku, tapi orang tua belum. Gak ada komentar, santai aja. Soalnya kita juga santai, belum membahas yang gimana-gimana, jadi santai aja. Mengingat selalu menyempatkan untuk menghabiskan waktu bersama di sela-sela kesibukan syuting dan manggung, tentu saja membuat hubungan Aureli dan Elo semakin erat dan mengerti satu sama lain. Aureli mengaku bila Elo merupakan tipe pria yang tak cemburuan, meski ia kerap beradu akting mesra dengan lawan jenisnya. Hal ini pun sangat berbeda dengan mantan-mantan kekasihnya yang terdahulu. Kalau di Jakarta paling ke mall lagi sih. Gitu, enggak. Ya gitu, kalau nggak ketemu di rumah, ke mall, jalan-jalan ke mall, nonton. Selalu nggak ribet sama sekali sih orangnya. Dia malah santai banget gitu. Kadang-kadang aku sampai kayak bingung gitu, kok santai banget ya. Biasanya aku dapet pacar yang agak kayak, kok nggak kayak dibalas, kok nggak telepon, kok nggak ini nggak sama sekali. Oh, cemburu gitu sama fansnya, nggak santai aja. Memiliki kekasih yang berprofesi sebagai seorang penyanyi, wanita 23 tahun ini tak menampik bila sosok Elo merupakan tipe pria yang cukup romantis. Bahkan tak jarang Aureli dinyanyikan beberapa lagu-lagu romantis yang mampu meluluhkan hatinya itu. Tak hanya itu saja, mengingat aksi panggung Elo yang selalu memukau, membuat wanita kelahiran Belgia ini tak ingin ketinggalan untuk selalu menemani dan melihat aksi panggung pujaan hatinya tersebut. Romantis banget sih, enggak, santai aja. Tapi perhatian. Belum dibikinin lagu sih kayaknya. Belum. Dinyanyiin, dia sering nyanyi-nyanyi gitu. Tapi ya gitu deh. Kalau dia show-show gitu, kadang-kadang aku suka ikut. Kalau lagi enggak ada kerjaan, kalau lagi enggak syuting, aku suka nemenin. Enggak, aku malah seneng lihat dia manggung gitu. Soalnya kan seru kan kok. Seru kalau dia manggung gitu. Jadi kayak enjoy aja sih nontonnya. Enggak baper gimana. Enggak sih, enggak baper. Ih, cantik. Cantik banget, umurnya masih 23 tahun, Elonya 33 tahun. Perbedaan 10 tahun tidak masalah karena cinta tidak melihat usia. Jadi kamu bilang tadi itu Elo sekarang ini berantakan gitu. Aku gak bilang berantakan, tapi itu gayanya lebih dia, ngerok. Keren banget. Kayak ada rocker namanya Dave Grohl, mirip-mirip lah ya. Ah, pokoknya kita mendoakan semoga lancar semuanya. Amin. Jangan lupa undangannya, Insert pasti harus diundang. Pastinya. Dan berikutnya pemirsa, ada kebahagiaan dari seorang Fendi Chow, walaupun katanya udah putus dengan seorang cewek asal Korea. Mm-hmm. Korea loh, tapi Korea Selatan bukan Utara ya. Oke. Okay. Bukan Korea Utara loh. Oke, okay, ya pasti katanya punya pacar baru sekarang.
kita dari Korea tahu. Lagi? Nggak tahu, dari Korea, dari Malaysia, Singapura, atau dari mana? Apa dari Indonesia, pemirsa ya? Pacarnya siapa kira-kira ya? Sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Menyatukan dua kepala memang bukan hal yang mudah, terlebih untuk niatan baik seputar pernikahan. Hal inilah yang dirasakan oleh Fendi Chow. Rupanya Fendi mengaku bila hubungannya dengan kekasihnya asal Korea telah kandas sejak 6 bulan lalu. Bahkan niatan untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang sudah disusun sejak lama terpaksa harus pupus di tengah jalan. Lantas apa yang membuat hubungannya dengan wanita asal negeri gingseng itu kandas? Udah enggak sama yang internasional itu. Udah lama, hampir 6 bulan nih. Jadi sebenarnya sih gak mau diomongin juga ya, udah lama gitu. Dan ya intinya buat yang namanya mau merit itu gak segampang pacaran gitu deh. Kalau pacaran ditembak, prima jalan, jadian, makan bareng, pergi nonton bareng. Kalau udah merit yang mulai ngomongin gimana nanti misalnya mau hidup bareng, kedepannya mau ngurus anak bareng, ngurus rumah tangga bareng, itu ternyata gak segampang itu. Dan udah susah kayak gitu juga mungkin dengan orang yang bukan warga negara Indonesia, lebih susah lagi gitu. Dan ya mungkin sama-sama gak siap, sama-sama gak kuat, jadi mutusin buat ya bisa baik-baik aja sih. Banyak sih, banyak hal sebenarnya yang ada deh. Lebih ke waktu mau planning merit baru kayak ngerasa ini gak cocok, ini gak bisa, ini gak... Dari ribut-ribut biasa, akhirnya sampai nggak ribut dan ngerasa sama-sama, ya ini prinsip kita yang nggak bisa kita rubah. Sebenarnya fine-fine aja, sampai kalau emang sampai ke planning, seperti planning mau married segala macam, ya emang fine-fine aja. Cuman pas setahun terakhir kita mau persiapan married kok kayaknya nggak jadi-jadi gitu. Ada aja konfliknya, ada aja permasalahannya yang akhirnya kita berdua nggak kuat. Meski hubungannya telah kandas dan gagal melangkah ke jenjang pernikahan, namun bukan hal yang sulit bagi Fendi untuk bisa move on. Pasalnya pasca putus, tak butuh waktu lama untuk pria 27 tahun ini memiliki kekasih baru. Ya, sejak 3 bulan lalu, Fendi sudah resmi memiliki kekasih baru yang bernama Stella Cornelia. Hal ini pun terlihat dari Instagram pribadi Fendi yang kerap mengunggah kemesraan keduanya. Bahkan ia langsung menunjukkan niatan seriusnya dalam menjalin hubungan dengan Stella. Ada. Kalangan artis? Iya. 5 tahun. Kalau kemarin kan seumuran ya? Kemarin seumuran. Enggak, orangnya emang gak dirahasiain juga sebenarnya gitu. Cuman ya kalau untuk ngumbar-ngumbar misalnya mau langsung merit atau apa ya, pokoknya serius ya. Aja. Ya pokoknya ya gitu deh jalannya. Gak mau terlalu banyak ngumbar juga sekarang, takut gak jadi lagi. Trauma sih sebenarnya, kayak gue selama seumur hidup udah 2 kali pacaran 4 tahun putus gitu. Gitu, jadi cuman banyak pelajaran yang diambil juga. Jadi kalau misalnya pacaran lagi ya udah mendingan ditembak kawin dari depan, mau atau enggak gitu, biar pacarannya enggak lama-lama. Gitu. Ya pokoknya ya gitu deh jalannya. Enggak mau terlalu banyak ngumbar juga sekarang, takut enggak jadi lagi. Trauma sih sebenarnya, kayak gue selama seumur hidup udah 2 kali pacaran 4 tahun putus gitu. Gitu, jadi cuman banyak pelajaran yang diambil juga. Jadi kalau misalnya pacaran lagi ya udah mendingan ditembak kawin dari depan, mau atau enggak gitu, biar pacarannya enggak lama-lama. Opa. Sarangheyo. Oni, kamsahamnida. Opa. Kenapa kita jadi bahasa Korea? Tapi untuk Fendi Chow terserah ya, mau warga negaranya apa, Korea, Indonesia, sama aja, yang penting kan bahagia itu. Kebahagiaan itu yang terpenting. Ya sudah, kita mendoakan saja lagi ya. Semoga bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan apa yang dicari selama ini ya. Mano, jayo. Semangat. Sarangheyo. Pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Insert Pagi selama 1 jam ke belakang. Pastikan Anda kembali lagi. Nanti jangan lupa ada Insert Update pada pukul 11. Dan Insert Siang pada pukul 1 waktu Indonesia bagian...